Bermula kudrat ini sifat ma'ani. Sekarang ini bicara khas. Kudrat ini sifat salbiah, nafsiah, ma'ani atau ma'naria. Kudrat ini dia kata ini sifat ma'ani. Sifat jenis makna. Berarti bila kita sebut sifat jenis makna ni, dia adalah sifat yang wujud, yang sah kita lihat di akhirat besok. Seperti mana kalau kita tak faham, segi faham lah. Kita tengok buku ni, sifat dia kuning. Kuning ni warna, makna, makna yang ada di kuning. Dia bukan kulit. Kuning bukan kulit. Kuning bukan jirim yang boleh kita lipat-lipat. Kuning makna yang ada di kulit. Bila warna cerah macam kita nampak, ada kuning. Tapi kita nak cabut buang tak boleh. Itu makna. Sifat kudrat dia macam tu. Dia satu makna yang ada pada Allah. Teman-teman, dan seumpamanya yang macam sifat kudrat ni, nyanyi kudrat ni, iradat dan ilmu dan hayat dan samak dan basar dan kalam, samalah dia macam sifat kudrat. Apa dia? Sama-sama sifat ma'ani. Ya, ini sifat yang berdiri di sana. Ya, kalau dibuka hijab, sah kita lihat ada di sana. Bermula makna sifat ma'ani. Kan kita dah faham. Oh, Allah, dia zat. Di zat tu ada sifat kudrat. Siapa lagi geng-geng ni yang sama sifat setanding, semakam dengan sifat kudrat ni? Iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Tujuh. Ada di sana. Berdiri di sana. Boleh kita lihat. Yang layak dan besar. Di akhirat. Ustaz, makni kita macam makni kita? Kita pun melihat juga. Kita mendengar juga. Ini beza kita dengan ilmu sains. Ilmu sains kata ni mata. Melihat mana? Lihat kat mata ni. Mata melihat. Tauhid tak macam tu. Tauhid, mata ni alat. Sifat melihat tu satu kuah. Kuah yang Allah letak kat mata tu, kita pun nampak. Kalau Tuhan tak letak, buta. Kalau Tuhan letak, nampak. Sifat melihat. Tiga. Sifat dengar mana? Kalau kata sain, tiga ni mendengar. Mendengar tiga. Tauhid kata tak. Tiga ni anak. Sifat dengar ni kuat. Kekuatan yang Allah letak tiga. Sampai kita boleh dengar. Kalau Tuhan ambil kita pergi, tinggal tiga je. Pekak. Kata orang pekak tiga ada. Habis apa yang tak ada? Sifat dia. Cuma kita tak nampak. Kodrat. Tuhan letak kat tangan kita boleh angkat. Tuhan letak kat kepala kita boleh angkat kepala kita. Tuhan letak kaki kita boleh berjalan. Tapi mana kodrat tu? Tak nampak. Kalau cabut, lumpuh. Sifat kuasa. Jadi di Allah Ta'ala ni, sifat kudrat, sifat iradat, samak, basar tadi tu, sesuatu yang boleh dilihat. Macam mana kita faham kuning ni boleh kita lihat. Tapi tak macam ni. Dia layak dengan kebesaran ni. Nampak lah. Nampak Tuhan. Dia nampak sikit Tuhan tu. Yang sebuah makhluk. Makhluk samak tak nampak, nampak tiga. Basar tak nampak, nampak mata. Allah Ta'ala basar tu kita nampak tu. Ma'ani mendengar tu kita nampak tu. Sebab dia sifat yang wujud.
Kan kita tak nampak, Tuhan nampak tu. Sebab dia sifat mahal yang boleh dia. Kat kita ni Tuhan tak pergi nampak. Dia pergi nampak mata. Sifat kan dia tak nampak. Cuma kita tahu dia ada. Sebab apa? Kalau dia tak ada, kita tak nampak. Kalau dia tak ada, kita tak nampak. Tak ada apa ustaz. Tak ada sifat dia kan. Loh ni mata, ni mata. Mata kan ha? Sifat melihat kuah yang Allah letak di mata tu. Adik tahu ni. Sains tak jauh. Dia buat sains tak jauh. Dia buat tayar tu. Kita kata kalau rosak mata ni tak nampak. Ialah sebab sifat melihat tu buat kat alat tu. Alat tu rosak tak pernah nampak macam mana. Alat tu rosak. Ala afwahim, pada hari akhir tutup mulut-mulut. Wa tukallimuna aydihim, kujadikan tangan ini bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, bersaksi kaki-kaki kamu dengan apa yang melakukan. Eh macam mana? Sifat kata tak ada. Mulut tak ada lidah, tak ada macam cakap. Bukan tu orang mulut ke sini. Tak ada mulut. Dia cakap je tu. Sifat perkata. Sifat berkata-kata kalam kita tu dipindah ke kaki. Pindah ke kaki. Mereka kata, kuasa Allah Ta'ala. Buat benda je. Kita orang iman. Saya orang tak iman. Tak percaya. Nampak tak? Tapi apa dah susah nak percaya? Tuhan tukar sebabkan sifat kata-kata ni. Tu TV cakap. Radio cakap. Loh, mana suara tu? Tak ada mulut. Tak ada apa. Apa? Tak pernah cakap senang Tuhan. Dan bermula makna sifat ma'ani. Baik, kita dah faham dah. Apa tu sifat? Apa tu kudrat? Dan kita dah faham yang sekawan dengan dia tu iradat, ilmu, hayat, sama pasal kadar. Semua ni sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni apa pula? Barulah makna sifat ma'ani. Kullu sifatin maujudatin qa'imatin bi maujudin au jabat lahu hukman. Ini takrif ni. Kita nak faham tauhid ni mula-mula tengok takrif. Faham baik-baik takrif. Arti sifat ma'ani tiap-tiap sifat yang maujud. Arti yang ketiga. Mula-mula kita kena faham sifat ma'ani tiap-tiap sifat yang maujud. Bukan macam sifat salbiah. Sifat salbiah ni ibarat daripada menafikan dia. Dia bukan sifat yang maujud. Dia satu susunan kata je. Nak tunjuk kata sifat tu tak ada, tak ada sifat tu pun. Bukan macam sifat nafsiah dan maknanya. Sifat jenis hal keadaan. Dia sifat macam mana? Dia sifat yang maujud. Artinya ada lagi su yang berdirilah ia. Itu kalimat tu. Yang berdirilah ia sifat ma'ani. Apa makna berdiri? Berdiri ni lawan berdiri. Tak beri. Tak beri mana pun. Sama ada dia juzuk benda tu ataupun dia benda lain. Macam mana ni? Ni buku. Ni botol. Adakah botol ni berdiri? Berdiri di atas. Berdiri pada buku tak? Dia lain. Tak? Dia tak beri aku. Dia lain. Tanya pula. Ni kertas ni adakah dia berdiri kat buku? Ni kulit ni. Tak, dia tak diri kat buku. Dia juzuk buku. Nah, kulit ni bukan diri kat buku. Dia apa? Dia sebahagian buku ni. Nah, kuning? Kuning bukan sebahagian buku. Bukan juzuk buku. Kuning apa? Kuning apa? Ber? Sifat yang diri kat buku. Ulang. Ketiga. Ini buku.
Ni botol. Adakah botol ni juzuk buku? Tak. Botol ni kat buku? Tak juga. Botol ni apa? Botol ni lain dari buku. Dah. Ha ni kulit ni. Kulit ni macam mana kulit ni? Kulit ni berdiri kat buku? Tak. Lain dari buku? Tidak. Kulit ni ke mana? Kulit ni juzuk buku ni. Bahagian buku ni. Kuning ni? Kuning juzuk buku? Tidak. Kuning apa? Berdiri kan? Kat buku. Adakah ada lain daripada buku? Tidak juga. Adakah dia buku? Pun tidak. Dia sifat yang berdiri dekat buku. Kudrat. Adakah sifat kudrat itu segi faham macam botol ni dengan buku? Adakah dia macam kulit ni? Adakah dia macam warna kuning ini? Maka dia kata kudrat itu sifat yang maujud yang berdiri pada yang maujud. Berarti dia macam siapa? A botol, B kulit, C kuning. Ha, A, B, C. Cik baik A, B, C. Itu pun tak jauh. Dia macam C, macam kuning ni. Dia berdiri. Itu makna berdiri pada zat. Itu makna berdiri pada zat. Kudrat bukan juzuk daripada daripada zat Allah. Kudrat bukan lain daripada zat Allah. Kalau dia lain daripada zat Allah, kita sembah dua Tuhan. Satu Tuhan, satu kudrat. Habis kudrat dia mana? Berdiri di zat Allah. Pisah tak boleh. Berdiri di zat Allah. Stand on the zat. Dan dia sesuatu yang maujud. Artinya boleh kita nampak. Macam kuning. Tapi tak macam ni. Yang berdiri pula dia tu, sifat kudrat ni, dengan yang maujud. Ah, ha, dengan yang maujud ni apa dia? Dia diruk, dia diri kat dengan yang maujud. Yang maujud apa dia? Zat Allah. Zat Allah. Zat Allah yang maujud tu. Dia diruk situ. Iaitu zat. Apa benda yang maujud tu? Dia maujud berdiri dengan yang maujud. Kudrat tu dah maujud dah. Dia berdiri dengan maujud. Cara nak faham? Kuning ni maujud dah. Dia diri kat buku yang juga maujud. Sifat kudrat tu maujud dah. Dia berdiri pada zat yang maujud. Boleh? Boleh faham? Urut sikit tu. Urut-urat. Urat timbul. Apa benda yang maujud tu? Itulah zat. Yang mana ni nak faham takrif ni. Ni nak faham takrif biar setengah jam tak apa. Nak faham takrif kudrat. Dapat faham takrif kudrat ni, besok nak belajar takrif iradat ilmu hayat senang. Tak apa, kata haji ulang tu. Ulang. Saya faham. Tak faham minggu depan kita ulang. Tak faham lagi minggu, ulang lagi. Tak faham lepas sebulan, saya pulang. Tak faham. Tak apa tu. Yang dia kata lagi ni, yang mewajiblah ia. Yang mewajiblah ia siapa? Ia sifat kudrat. Baginya zat satu hukum. Makna satu hukum, satu sifat lain. Dikeranakan dia ada di zat, maka terwajiblah satu hukum yang lain. Macam mana nak faham tu? Wajiblah ia akan satu hukum yang lain. Apa dia tu? Iaitu bersifatlah zat dengan sifat maknawiyah. Cara nak faham? Buku ni asal tak kuning. Kuning ni tak ada kat buku ni. Yang ada buku je. Lepas tu kita cat. Cetak kuning. Bila kuning ni dah melekat kat buku ni, terwajiblah satu hukum yang lain. Apa dia? Keadaan buku berwarna kuning. Nah, tadi ada tak keadaan buku warna kuning? Tak ada kan? Sebab kuning tak ada. Katalah buku dia putih semua. Ada tak keadaan kuning tu? Tak ada.
baru ada keadaan kuning bila ada warna kuning. Jadi warna kuning ni telah mewajibkan satu hukum yang lain. Apa dia? Keadaan buku kuning. Faham tak ni? Bawa ketua tak? Kudrat. Bila dia berdiri di zat Allah, mewajibkan satu hukum. Apa dia? Keadaan zat bersifat kan kuning. Kuasa. Kalau bahasa Arab dia apa? Kaunuhu qadiran. Ada apa? Bila kudrat dah ada di zat, terwajiblah satu hukum yang lain. Kaunuhu qadiran. Sebab kalau tak ada kudrat, tak disebut kaunuhu qadiran. Kudrat tak ada. Nak keadaan kuasa ke mana? Ha, ini makna mewajibkan satu hukum yang lain. Nampak? Buat contoh lain lah. Satu contoh tak cukup. Ha, ni. Keadaan botol bulat. Ha, keadaan botol bulat ni kita panggil apa? Sifat makna dia. Nampak lah. Nampak? Ha, ni maknanya. Kita baca balik. Yang dikatakan sifat maknawiyah itu tiap-tiap sifat yang mawujud yang berdirilah ia dengan kaunuhu aliman. Ha, tu. Sampai seterusnya. Kalau ada sifat hayat pula, kita pandang sifat hayat beri pada zat, apakah hukum yang diwajibkan pada zat itu? Kaunuhu hayyan, keadaan Allah yang yang hidup. Nampak tak kaitan sifat ma'ani dan ma'naviyah? Tengok ni. Lepas tu dia kata apa? Bermula makna kudrat. Oh, dia pergi dalam lagi. Dah faham dah ma'ani tu. Kudrat pula. Sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzat yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wifqil iradah. Yang dikatakan kudrat itu satu sifat yang maujud. Ha, dah faham dah? Kudrat sifat yang maujud. Artinya kalau dibuka hijab di akhirat besok, sah kita nampak sifat kudrat tu. Yang berdirilah ia sifat kudrat. Di mana berdiri sifat kudrat itu? Dengan zat. Eh, kudrat kita pergi kat mana? Kat tangan, kat kaki, kat kepala, kat badan, sampai kita boleh buka gerak tu. Kudrat Tuhan pergi kat mana? Tuhan tak ada tangan, tak ada kaki. Langsung dekat zatnya yang maha suci. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bolehlah dengan sifat kudrat itu. Apa kerja dia? Ha, bila kudrat ni dah ada zat Allah, apa jadi? Macam kita ni, bila kudrat ada kat tangan, apa jadi? Oh, kita pun boleh angkat tangan. Kita pun boleh berjalan, boleh berlari. Kalau kudrat ada kat zat Allah, Allah boleh berlari. Berlari berjalan dah jadi sifat jirim pula dah. Allah tak berlari dengan sifat kudrat dia. Allah tak berjalan dengan sifat kudrat dia. Allah tak naik turun dengan sifat kudrat dia. Allah buat apa dengan sifat kudrat dia tu? Ha, tengok dia kata apa. Nah, yang datanglah dengan dia kudrat. Nah, maksud mendatangkanlah Allah dengan kudrat tadi, bukan berjalan, bukan berkuda, bukan naik keratas ke bawah. Bukan. Apa dia buat? Mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia. Ah, ni kerja sifat kudrat kat Allah Ta'ala. Ni kerja sifat kudrat yang dia ada di Allah Ta'ala, yang kudrat kita tak dia buat. Apa kerja sifat kudrat yang ada di zat Allah ni? Allah, bila ada sifat kudrat Allah, Allah buat apa dengan kudrat ni? Dia mengadakan, dia mentiadakan segala
Mungkin benda boleh ada, benda boleh tak ada. Tu kerja dia. Nampak tak? Ha. Mana benda mungkin tu? Ha, kita ni. Apa kait kat kita ni? Mengada dan mentiadakan mungkinlah yang dinamakan dalam istilah tauhid ta'aluk. Bila kudrat Allah tu ta'aluk pada tangan kita ni, Allah nak angkat tangan kita, kita angkat. Boleh angkat. Boleh angkat. Sebab apa boleh angkat ni? Bukan ta'aluk kudrat kita, tak boleh kita angkat ni. Zahir kita angkat. Hakikatnya telah ditakluk oleh kudrat Allah tangan terangkat. Yang mengadakan perbuatan angkat ni siapa? Allah. Yang mengadakan perbuatan turun tangan ni siapa? Allah. Ha? Yang mengadakan ustaz depan ni siapa? Allah. Yang mengadakan bercakap mengajar tauhid ni siapa? Allah. Yang ada kat depan ni siapa? Yang Allah dah. Yang dia Allah. Baik, syirik. Ustaz sopan lah. Yang bergerak ni siapa ni? Ustaz sopan. Yang kat tangan siapa? Ustaz sopan. Yang mengadakan itu siapa? Allah. Yang ni tauhid. Yang mengadakan, yang menggerakkan Allah. Yang bergerak, yang ada ustaz sopan. Ni tauhid. Kalau orang tak ada tauhid, yang bergerak itu saya, yang mengadakan gerak pun saya juga. Itu syirik tu. Tak tu syirik tu. That's where you are syirik. You are the one that move. You are the one that make you move. Syirik. Sikit dia tu. Yes, we are moving. But the one that make you move, Allah. But if you say you are moving and that make you move is yourself, syirik. Kita yang bergerak, dia yang menggerakkan. Kalau tidak, mana kudrat Tuhan? Mana takluk kudrat dia? Apa kerja dia? Mengadakan dan mentiadakan segala perkara mungkin. Termasuk perkara mungkin angkat tangan, turun tangan. Termasuk perkara mungkin bangun, duduk. Termasuk perkara mungkin jalan, duduk. Bergerak, tak bergerak. Mungkin lah tu. Jadi yang kita nampak ni sebenarnya apa ni sebenarnya? Kesan-kesan ta'aluk kudrat Allah. Nanti kita lihat. Dalil dia mana ustaz? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah buat kamu dan apa yang kamu buat. Nampak? Atau orang majlis tauhid ni tak ada fras. Dia tak ada kata tak boleh. Itu tak boleh tu hukum adat. Boleh tak boleh tu tengoklah. Kalau Tuhan nak jadi, jadi. Tuhan tak jadi, tak jadi. Tu dah belajar dah tu. Dengan dia sifat kudrat mengadakanlah tiap-tiap mungkin dan meniadakan akan dia tiap-tiap mungkin. Tapi kena ingat, Allah ada dan tak ada ni bukan dia tak ada plan. Bukan dia main buat je. Bukan dia main batal je. Tak. Macam mana? Sambung lagi. Ala wifkil iradah. Ala wifkil iradah tu mustahak tu. Segala yang Tuhan nak buat dengan tak buat, dia buat dengan dia tak buat tu. Atas muafakat iradahnya. Artinya atas muafakat kehendak-kehendak yang telah diputuskan oleh Allah melalui sifat iradah. Berarti segala yang berlaku ni dengan kehendak, berarti dengan kehendak tu sudah dirancang, dah sedia, dah plan, dah siap. Yang kita kata takdir itu, iradah itu. Bukan dia main buat je, bukan tiba-tiba tiba-tiba gerhana bulan berlaku lah. Sebab macam ni, tak macam mana. Tiba-tiba tsunami berlaku. Kita tak plan, tiba-tiba terjadi. Kita tak plan. Tuhan dah plan lah. Plan Allah bila? Semenjak azali. Siap dalam iradat dia tu. Nampak tak? Faham? Menarik tu. Saya dulu saya jumpa engineer Putrajaya. Saya tanya, Tuan buat plan
pasal nak buat putrajaya ni berapa hari ya? Berapa hari ustaz? 2 tahun. 2 tahun buat plan je. Buat plan je ya. Bangunan tak ada apa-apa lagi, plan saja. 2 tahun. Teringat Allah Ta'ala buat plan bumi ni berapa tahun? Kita nak buat putrajaya 2 tahun, Allah Ta'ala buat plan bumi tak ada masa. Bila siap? Sebanyak sekali. Dah siap. Amanah hebat. Engineer putrajaya ke? Engineer buat langit bumi. Hebat Allah Ta'ala. Khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Alladhi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dialah yang menjadikan langit dan bumi dan segala yang di dalamnya di dalam 6 hari. Ustaz, kalau Allah hebat sangat, buat apa dia buat 6 hari? Dia kun fayakun jelah, dia buat apa dia buat sampai 6 hari? Soalan tu ditanyakan kepada ulama-ulama tafsir. Apa kata ulama tafsir? Kenapa Allah nak buat 6 hari? Allah buat 6 hari tu supaya nak ajar kita ni, jangan jadi bodoh. Bila nak buat sesuatu, mana boleh terus siap? Mesti ada planning. Satu lepas satu, satu lepas satu, satu lepas satu, satu, baru dia jadi. Lepas tu dalam kitab-kitab tafsir, bila sampai kepada ayat itu, mengapa Allah nak buat alam ini dalam masa nama? Sedangkan Allah, inna Allah ala kulli syai'in qadir, sangat kuasa Allah itu. Nak terus jadi. Lita'limin nas. Sebab nak ajar manusia ni. Nak ajar manusia. Tak boleh gopoh-gopoh. Dunia ni, hukum adat, bila nak satu, kena buat satu-satu. Berbeza kat syurga. Syurga tak jatuh tuan-tuan. Syurga ni, teringat hati nak makan apa? Nak makan burung terbang. Teringat dia. Lepas tu saya baca kitab Kashful Rabiah ni. Kalau kita teringat, kita tengok satu baju tu kan. Kita tengok baju syurga. Cantiklah baju ni. Tapi kalaulah baju ni dia kuning sikit, tiba-tiba baju tu jadi kuning sikit. Kalau baju ni dia butang dia tambah satu lagi, ting, tambah satu lagi. Oh. Kata baju ni aku pakai ni macam longgar sikit, sak, dia ketat balik. Itu baju syurga. Dunia ni tak jadi. Kita pakai, ketatlah baju ni, perak payah. Tak boleh. Dia tak boleh besar. Ni beza dunia dengan akhirat. Dunia ni Tuhan tak buat itu. Dunia ni Tuhan sukat lah. Jadi macam ni. Ala wifkil iradah. Di atas muafakat iradah. Kalau macam itu, kalau atas muafakat iradah, apa kita faham sini? Kalau kita faham segala yang Allah ada dan tak ada ni dengan muafakat iradah, kehendak dia, berarti tidak ada sesuatu yang berlaku secara kebetulan. Zahir kebetulan lah. Kebetulan saya datang jumpa pula dengan ustaz. Itu kita panggil perkara itirariah, perkara yang bukan kita rancang. Hakikat sudah dirancang. Kadang perkara dalam dunia ni dia dua, ikhtiariah dengan itirariah. Ikhtiar dengan tak ada ikhtiar. Tapi dengan di sudut Allah Ta'ala, semua dengan iradah. Semua dah siap plan. Yang tak plan tu pun semua plan. Lepas tu ada satu pakar matematik, dia buat kajian tu. Kalau dia simplify kehidupan manusia ni dalam bentuk matematik, kadang-kadang macam ni kita buat, campur ni jadi macam ni, kalau dia buat macam ni, macam ni. Dia kira-kira, dia kata semua boleh kira. Perbuatan tak sengaja tu boleh kira juga. Maknanya benda tu ada calculation, boleh calculate. Tak ada kesimpulan kita. Kesimpulannya, pakar matematik kata, there is nothing in this world that happen without reason. Semua ada sebab, boleh ukur. Kita yang nampak macam tak ada ukuran. Sebab semua berlaku ala wifkil iradah, di atas ketentuan Allah. Dan Allah itu maha intelligent, maha bijaksana. Wisdom, the wise one. Takkan dia buat entang kromo kot. Benda entang kromo ni tak ada seni lah. Tak ada seni lah. Tak ada bijak lah. Tak nampak. Artinya tiada mengada Allah Ta'ala akan mungkin, dan tiada meniadakan dia. Ada dan mentiadakan ni, yang ni kita panggil ta'aluk sifat.
ta'aluk sifat. Mula tadi kita bincang sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada tujuh: kudrat, iradat, ilmu. Apa makna sifat ma'ani? Berdiri pada zat. Sekian. Lepas tu bahas pula kudrat ni apa dia? Sifat yang wujud yang berdiri pada zat yang wujud. Yang dengan sifat itu dia mendatangkan apa yang mungkin, dia mentiadakan. Ah, tu kita panggil, kita panggil ta'aluk pula. Ada dia satu-satu tu. Kita mengaji tahu dia satu-satu-satu-satu. Jangan cepat-cepat. Tak boleh. Tak boleh baca ke tak boleh ni. Dah. Artinya apa dah? Tiap-tiap mungkin. Artinya tiada mengada Allah Ta'ala akan mungkin dan tiada meniadakan dia dengan kudratnya. Melainkan atas barang yang ditentukan akan dia dengan iradat. Masya Allah. Sebab tu tak boleh kita nak hina. Gagak. Kenapa kau warna hitam? Buruk apa kau? Tak boleh putih? Tak boleh cakap itu. Sebab apa? Allah buat dia warna hitam tu muafakat dengan iradat dia. Tentu ada sebab. Tentu ada hikmah. Kenapa tak tahu? Hei buah durian, kenapa kau banyak duri? Kan senang kalau kau macam buah pelam, boleh telan dengan biji-biji sendiri. Kenapa kau ada duri? Tak boleh komplain. Ada muafakat iradah. Bayangkan buah durian tak ada duri, belum jatuh ke tanah, biji durian pun dah habis. Berduri pun boleh hilang. Apalagi kalau tak ada duri. Sebab isi dia tu terlalu sedap, terlalu enak. Allah protect dia dengan duri. Oh, tengok hebat-hebat Tuhan tu. Ha. Kadang kita kalau kita tengok alam ni, kita kaji dengan mata tauhid, mabuk kita. Tengok durian pun mabuk. Tengok durian. Orang makan durian, dia tengok durian. Berduri durian ni. Sah. Dah tak betul lah tu. Nampak tu? Maka bagi kudrat itu dua ta'aluk. Baru dia masuk detail pula. Setelah kita faham ta'aluk kudrat, dia meniadakan, dia meniada dan dia mentiadakan. Kita pergi detail pula. Kudrat ni dia ada dua ta'aluk, kata dia. Yang pertama dia kata ta'aluk suluhi qadim. Artinya yang patut bagi kudrat itu pada azali. Patut bagi kudrat itu pada azali bagi mengadakan sekalian mungkin dan meniadakan dia. Patut saja. Patut saja. Belum buat lagi. Patut saja. Ustaz, kenapa nak ada kena ada patut ni? Sebab macam ni. Kalau tak ada ta'aluk suluhi qadim, semata-mata ta'aluk tanjizi hadis, nanti nampak macam lemah pula Tuhan. Contoh, Tuhan buat burung gagak tadi warna hitam, betul tak? Tu ta'aluk apa tu? Ta'aluk kudrat. Ta'aluk yang mana? Tanjizi hadis. Apa makna ta'aluk tanjizi hadis? Tunai pada waktu gagak dijadikan berwarna hitam. Sebab apa? Sebab kena muafakat dengan iradat. Kita tengok burung gagak hitam, sana hitam, situ hitam, tak ada kau nak lain. Seolah-olah Allah ni tak kuasa nak buat warna lain. Ulama tauhid menjawab, Allah kuasa membuat gagak berwarna biru, kuning, hijau. Ya, kuasa Allah Ta'ala. Kuasa. Kalau kuasa, apa nama ta'aluk kudrat itu? Ta'aluk suluhi qadim. Patut pada azali Allah boleh buat. Allah patut pada patut boleh buat gagak biru, kuning, hijau, biru atau ta'aluk suluhi. Tapi telah dipilih oleh iradah dia hitam. Maka kudrat wajib muafakat dengan iradah dia tadi tu. Dia dah plan dia tu. Dia tak boleh sembrono gitu je. Kejap kuning, kejap hijau, tak ada. Muafakat. Muafakat. Dia muafakat. Faham tu? Dia muafakat. Dia kata ni. Nampak? Patut bagi kudrat pada azali mengada sekalian mungkin dan tiada kan. Yang patut boleh buat, boleh tak buat. Boleh buat, boleh tak buat. Dua-dua dia ta'aluk. Kalau suluhi ni dia ta'aluk dua-dua.
buat dengan tak buat, sebab dia patut saja. Kuning boleh, biru boleh, hijau, dia patut saja. Ha, yang kedua, ta'aluk tanjizi hadis, iaitu yang tunai pada waktu, iaitu ta'aluknya dengan diri perbuatan, mengadakan dan meniadakan tu, masa dia buat tu. Yang inilah kita panggil idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Idza arada, ta'aluk iradah, apabila telah diiradah oleh Allah pakai sesuatu, ha, berlaku sesuatu ni pada sekian waktu, yakulu lahu kun fayakun. Berkatalah, berkata itu makna sindiran, kinayah. Terjadilah apa yang Allah nak tu segera, kun fayakun. Kun fayakun, terjadi dengan segera, tak ada tangguh-tangguh. Itu maksudnya. Ah, iaitu ta'aluk tanjizi hadis. Contoh tadi kita buat, bila kita nampak gagak warna mana hitam tu, yang itu apa kita nampak? Itu kita nampak ta'aluk tanjizi hadis kudrat. Ta'aluk tanjizi hadis kudrat, tunai pada masanya terjadilah gagak warna hitam. Kita isteri kita mengandung, ya, anak lelaki perempuan, lelaki perempuan. Allah kuasa tak buat anak lelaki perempuan? Kuasa. Allah pun kuasa tak buat dulu sekali, dia lelaki dia perempuan. Apa kita pula, tak lelaki perempuan, tak perempuan lagi, tak campur dua-dua pun dan lah pula. Apa aja ustaz? Habis yang tuan, habis macam mana? Kuasa tak buat dulu sekali? Kuasa. Suluhi qadim. Tiba-tiba kita tengok lelaki tanjizi hadir. Itu cara kita pandang. Dan bagi ta'aluk yang kedua ini, bagi ta'aluk yang kedua, yang kedua mana? Tanjizi hadis, terbahagi pula atas tujuh bahagi. Kalau suluhi satu je, suluhi satu, dapat haji. Ta'aluk suluhi qadim dia satu, dia mula-mula je. Yang tanjizi hadis ni dia pecah dua. Tanjizi hadis ni dia pecah dua. Dia pecah tujuh. Dia pecah tujuh. Tanjizi hadis ni dia pecah tujuh. Macam mana cara dia boleh pecah tujuh? Yang pertama, ia ni pertama daripada tujuh. Suluhi dah satu dah. Kalau kita tulis mula-mula tak ada apa, suluhi, suluhi qadim, patut pada azali Allah buat kita, patut tak buat. Itu nombor satu. Habis. Hak nombor dua, tanjizi hadis pecah tujuh. Tujuh campur satu, lapan. Nampak tak? Macam mana tanjizi hadis boleh jadi tujuh? Tunai pada waktu ni. Pertama-tama kata dia, ta'aluklah ia, ia kudrat itu akan sebagai ta'luk qabdah dalam genggaman Allah pada mungkin yang makdum, mungkin yang belum ada tadi. Masa kita belum ada ni, kita dalam genggaman Allah Ta'ala, dalam genggaman Allah. Dia tak mula-mula suluhi, patut. Lepas tu dalam genggaman Allah, dalam genggaman Allah. Masa kita tak ada, sama ada sentiasalah pada masa yang telah lalu. Maka jika dikendaki Allah, dikekalkanlah akan kita itu di atas Adam, tak ada terus. Kuasa Allah Ta'ala, kita tak ada terus, tak pernah ada. Katalah kita lahir 1974, sebelum tahun 1974 kita ni tak ada. Masa kita tak ada tu, dah takluk belum dalam kudrat Allah? Dah takluk belum? Dah. Takluk apa? Takluk qabdah, dalam genggaman Allah. Aku nak buat boleh, aku tak buat pun boleh, dalam genggaman Allah. Dan jika tiada, kalau dia tak nak kekalkan, tak nak kekal atas tiada, dia nak jadi, nak bagi ada, maka diadakan dia dalam genggaman Allah. Nak buat boleh, tak buat boleh. Macam kita tanya, ni masjid ni macam mana ustaz? Bulan depan pula mau buat maulud dah. Tak tahulah, keputusan berada dalam genggaman pengerusi masjid. Kalau pengerusi masjid kata nak buat, dia buatlah. Kalau dia tak buat, tak buatlah, dalam genggaman. Genggaman dalam bahasa Arab qabdah. Adakah kita ni akan kiamat atau tidak, ustaz? InsyaAllah, sudah janji Allah. Tapi sekarang ni
dalam qabdah, genggaman Allah. Nak jadi tak jadi, belum jadi lagi dalam genggaman Allah. Nampak? Ha, kita ni sebelum ada dalam genggaman Allah, nak jadi tak jadi. Nampak? Itu itu takluk kepada, itu takluk yang pertama daripada yang tujuh. Yang kedua, sampailah masa kita ini dijadikan oleh Allah, kun fayakun. Takluklah Allah dengan kudratnya, dengan fi'il, dengan perbuatan. Pada mengadakan mungkin tersebut, kita pun lahir kat dunia ni. Takluk apa tuan-tuan bila kita lahir ni? Tanjizi, tanjizi hadis. Apa tuan-tuan? Takluk tanjizi hadis. Tunai pada waktu kita pun, tepat 26 Julai 1974 saya pun lahir. Contoh, ha, kita pun lahir. Ha, itu yang kedua. Lepas kita lahir saja dah jadi, takkan nak tajizi hadir lagi. Dah ada dah. Tajizi hadir kan mengadakan. Bila dah ada, adakah kita terlepas daripada kudrat Allah sebab kita dah ada? Maka ulama menyatakan ketika kita dah lahir saja, ada saja, jatuhlah takluk yang ketiga, takluk qabdah, genggaman Allah balik pada mungkin yang sudah diadakan dia. Maka jika dikendakinya kita, dikekalkanlah akan dia atas wujudnya untuk beberapa tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun dalam genggaman Allah. Dan jika tiada dikendak, kalau Allah dah tak kendak lagi kita ni ada, maka dia adamkanlah dia, maknanya dimatikanlah kita ni. Adam ni mana mati dah, tak adalah kita lagi. Nampak tak? Ini takluk yang ketiga. Saya nak tanya tuan-tuan, kita ni berada takluk yang nombor berapa tuan-tuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketiga, bagus. Tidak faham. Kalau saya jawab nombor satu, kena ulang adik. Kita sekarang ni dalam qabdah Allah ni. Kita dah ada dah. Masa kita nak ada, saat kita nak ada tu, itu tajizi hadis. Bila kita ada saja, masuk balik dalam genggaman Allah. Nak ada terus atau akan mati, itu qabdah. Yang keempat, sampailah, yang keempat ni macam mana? Ta'aluklah nyanya kudrat Allah dengan fi'il, dengan perbuatan. Apa perbuatan Allah ketika itu? Pada mengadamkan mungkin tersebut. Kalau kita, istilah kita apa? Matilah kita ni. Berlakulah tarikh sekian-sekian tahun, sekian bulan, kita pun mati, dicabut nyawa. Ketika itu takluk ke apa tuan-tuan masa kita mati ni? Takluk kurat ke apa ni? Kam? Apa nama takluk tu? Suruhi ke? Qabdah ke tanjizi? Tanjizi hadi. Tunai pada waktu kita dimatikan Allah. Saat itu. La yastakhiru sa'ata wa la yastakhirimu. Tak terlambat dan tak terkemudian. Tepat. Itu nama takluk tanjizi hadis. Pum, mati kita. Berlaku takluk keempat. Yang kelima, setelah kita mati, masuk dalam kubur, adakah kita terlepas daripada genggaman kudrat Allah? Oh tidak, tuan-tuan, tidak. Kita terus masuk takluk yang kelima. Apa nama takluknya? Qabdah, genggaman Allah pada mungkin yang sudah diadamkan. Yang kita dah mati kan? Masuk balik dalam qabdah Allah. Maka jika dikendaki, maka dikekalkanlah kita dalam alam barzah itu selama-lamanya. Kalau dia nak, ni tam tauhid. Dia katanya, kuasa tak Allah Ta'ala kekal kita dalam alam barzah ustaz? Selama-lamanya, tak bangkit-bangkit dah. Kuasa, kuasa. Kuasa tak Allah nak bangkitkan kita, ya ustaz? Kuasa. Kenapa tak bangkit-bangkit lagi sekarang ustaz? Sebab masih dalam takluk qabdah. Maksud orang dalam kubur tu, orang dalam kubur sekarang ni, itu sedang berada dalam takluk qabdah, kudrat yang kelima. Pada mungkin sudah diadamkan dia, maka jika dikendakinya, maka dikekalkan akan dia atas adam yang atas matinya. Dan jika tiada dikendaki, tiada dikendaki, terus macam tu, terus tak bangun, maka dikembalikanlah akan dia kepada wujud kalau dia nak. Yang keenam ni, berlakulah hari kiamat. Berlakulah huru-hara kiamat sangkakala bertiup. Maka Allah pun sampailah masa membangkitkan balik kita yang mati ini. Bangkit balik. Dibangkitkan kehidupan yang pertama sekali, Israfil.
Saya pun tiup, puuk, tiup sangkakala. Yang kedua, maka keluarlah roh-roh masuk dalam bumi mencari jasad-jasadnya. Pump hidup, pump hidup. Ha, ketika berlaku hidup ni, segi tauhid, apa yang berlaku? Berlakulah ta'aluk yang keenam. Ta'aluknya dengan fi'il pada mengembalikan akan mungkin yang telah mati tersebut kepada wujudnya. Ini ta'aluk apa ni? Tanjizi hadi. Tunai pada waktu kita bangkit balik pada kubur. Nampak? Bila dah bangkit pada kubur, pak bangkit. Ha, dah bangkit ni, adakah kita masuk balik dalam qabdah? Yang ketujuh, ta'aluklah ia akan sebagai ta'aluk. Masuk balik genggaman Allah pada mungkin yang telah dikembalikan dia kepada wujud. Maka jika dikendaki Allah, maka dimatikan kita balik. Diadamkan dia. Dan jika tak ada, tidak, maka dikekalkanlah akan dia atas wujudnya. Tetapi, ada tapi ini. Dengan nas syarak. Nas di mana ada nas syarak, ada ayat Quran. Quran kata apa? Khalidina fiha abada. Kekallah mereka itu selama-lamanya. Ada yang dalam neraka, ada dalam syurga. Jannatun tajri, jannatun adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Maknanya dah tak ada, mati-mati lah. Bila datang nasyarak macam ni, kekal akan dia atas wujudnya insyaAllah. Maka ketika itu maknanya seolah-olah dalam qabdah Allah ni tak ada lagi dah. Qabdah Allah nak mati tak ada, terus hidup sampai dulu. Sebab tu setengah ulama' kata yang ketujuh ni tak ada. Yang ketujuh ni tak ada dah. Qabdah dah tak ada dah. Sama ada nak mati tak mati tu dah tak ada dah. Tak ada dah. Hidup terus. Sebab ada nasyarak. Nasyarak kata kita kekal. Nak mati tak ada dah. Tak ada dah. Mula tak ada, ada. Lepas tak ada, ada. Tak ada. Lepas tak ada, ada balik. Adakah lepas tu tak ada balik? Tak ada dah. Sebab nasyarak. Berarti mustahil pada syarak kita ni mati balik lepas mati, lepas hidup dan syurga. Hukum akal harus, hukum syarak mustahil. Bila mustahil, maka yang ketujuh ni ada kata tak ada. Maka hasilnya bagi kudrat itu 8 ta'aluk. Mana 8 tu? Macam jadi 8? Tadi kita 7 kan? Mana 8? Yang pertama apa? Suluhi qadim. Ditambah yang 7 ni 8. Nampak? Subhanallah. Ini baru kita nampak kan. Kalau kita, kalau Tok Guru saya ngajar tu, dia tulis kat kau hitam tu. Tulis. Ni pertama. Ni kau hidup gini. Ni lepas tu kau alam-alam arwah. Ni alam alamul rahim. Lepas tu alam dunia ni. Lepas tu masuk alam ni pula. Mana qabdah? Susun. Susun sampai nombor 7. Buat segi lah. Ni papan hitam tak ada, buat segi. Buat tu bagi faham. Bermula dalil kudrat itu firman Allah Ta'ala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Bermula Allah Ta'ala itu atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Suatu tu apa? Suatu tu segala perkara mungkin. Benda boleh ada, boleh tak ada. Yang ke-8 itu iradah, artinya berkehendak Allah Ta'ala. Mustahil tiada berkehendak. Wallahu a'lam. Macam mana tuan-tuan boleh faham? Tak boleh, berdepan kita ulang lagi. Tak boleh ulang lagi. Bulan depan tak boleh, saya pula. Buka soal apa ni? Buka itu sahaja. Boleh, boleh. Habis semua manusia ni pergi ke neraka, ada lima lagi kekal. Apa maksud kekal abadi ni, macam lima ni, Ustaz, yang aras, kursi, neraka, kalam, permakuk ni?
dia tak musnah Ustaz. Apa maksud dia Ustaz? Baik, yang pertama tadi bagus soalan tu. Yang pertama berkaitan dengan ayat Quran allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dialah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antaranya dalam masa 6 hari. Thumma istawa 'alal 'ash. Kemudian beristiwalah dia di atas arasy. Ayat Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Dia kata istiwa. Thumma istawa 'alal 'ash. Dia beristiwa, bukan bersemayam. Bersemayam tu kita yang bagaimana? Dalam Quran disebut summa semayam alal ash. Ha? Summa semayam ke summa istawa? Summa istawa. Istawa ni satu lafaz banyak makna. Bahasa Melayu kan dia? Dia ada satu lafaz banyak makna. Dia ada banyak lafaz satu makna. Kan? Perkataan satu lafaz banyak makna tu. Wa nisbatul alfazi wa nisbatul alfazi lil maani khamsatu aqsamin duna nuqsan. Lafaz kalau nak banding dengan makna dia ada lima. Dia ada lima pecahan. Yang pertama, lafaz dia satu, makna dia banyak. Yang kedua, lafaz dia banyak, makna dia satu. Yang tiga lagi tak sebut. Cukup. Ha. Contoh mana? Mata. Mata. Apa makna mata? Ya. Mata mana? Mata-mata? Mata-mata? Ha? Mata-mata? Penyiasat? Dah mata penyiasat. Mata air? Dah air pula dah. Mata juga. Dah lain makna lah. Satu lafaz, banyak makna. Ada pula banyak lafaz makna satu. Terang. Jelas. Dua lafaz tu makna apa? Sama makna tu. Jelas, terang, makna sama. Bosar, godang. Sama makna tu. Bosar ke godang tu. Nyok, kenapa? Dua lafaz satu makna. Jadi istawa ni ada pula satu lafaz satu makna. Satu lafaz satu makna. Mana lain tak ada? Contoh rambut ni lah, rambut tak ada mana lain lah. Rambut ni ada yang satu lapas satu makna. Kipas satu lapas satu makna. Baik, istawa ni masuk kategori mana? Satu lapas satu makna, satu lapas banyak makna, banyak lapas satu makna. Istawa ni masuk kategori satu lapas banyak makna. Ada makna semayam tak? Tapi ada. Ada makna berkuasa. Ada makna menuju. Contoh mana? Contoh dalam peristiwa Nabi Nuh, surah mana, surah Nuh sana. Summa stawa 'alal jud. Summa stawa 'alal jud. Kemudian tetaplah kapal itu di atas bukit Jud. Atau mana tetaplah. Lebih kurang ada 8 makna istawa. Kajian ulama dia makna ini, makna itu, makna ini. Dan salah satu daripada makna istawa juga tertinggi. Istawa dengan makna tertinggi. Ada juga istawa dengan makna menguasai. Ada juga istawa dengan makna bersemayam, duduk. Ada? Ada? Contoh bahasa Arab, istawal ma'u khashabah. Istawal ma'u, menyama paraslah. Itu dah makna menyama pula. Meninggi paraslah oleh air akan kayu. Itu istawa juga. Jadi dia satu lepas yang banyak makna. Baik, banyak-banyak makna tu, mana apa kita nak buh? Yang pergi bubuh makna semayam, siapa suruh? Makna bila kita buh makna semayam, berlakulah percanggahan dengan tauhid. Sedangkan Allah ni laisa kamithlihi syai'un. Allah tak sama macam tu. Tak boleh buh makna tu. Sebab kalau kita bubuh, bercanggah dengan tauhid, makna ditolak. Sebab bercanggah dengan ayat lain. Allah tak sama Musa tu. Kalau Allah dah duduk atas arah, seolah-olah Allah ni buat langit, buat bumi, buat semua. 6 hari dah buat, katakan penat kan. So mastawaklah, dia pun relax atas arah. Hah, ponek dia buat arah, buat bumi. Itu gambaran kalau kita faham secara kasar. Ini Quran ni. Boleh bubuh makna macam tu.
Mustahil kita boleh makna itu. Haram kita buat makna macam tu. Wa kullu nasin awhama tashbiha awilu awfawidu warum tanziha. Tiap-tiap nas yang menggambarkan tashbih, keserupaan Tuhan dengan makhluk, hendaklah kau takwilkan atau kau serahkan maknanya pada Tuhan. Sama ada istawa ni jangan buah makna apa-apa, serah Tuhan. Makna tulis je tu, makna entah tak tahu, serah Tuhan. Atau kita buah makna yang sesuai. Yang ini pandangan khalaf, iaitu ulama-ulama khalaf mengertikan Allah menguasai arah. Jadi kita pun tak tergambar Tuhan duduk tercongok atas arah tu. Selamatlah kita pada akidah kita itu. Ustaz, bolehkah kita buat macam tu? Oh, tanya pula. Bolehkah kita main-main bagi buah makna macam tu? Ada orang kata tak boleh. Okey, katalah kalau kita kata tak boleh, cuba kita test ayat yang lain lah. Ada satu ayat lain, saya suka buat contoh ayat ni. Ada satu ayat yang lain ketika menceritakan di waktu Nabi Nuh sedang buat bahtera, maka berfirmanlah Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina, wasna'il fulka, hey Nuh, buatlah kapalmu itu, bahtera itu, bi'ayunina. Cuba terjemah sui-sui bi'ayunina tu. Ayun jamak daripada ainun, ainun mata. Bi'ayunina apa benda tu? Buatlah hey Nuh kapal kamu tu dengan biji-biji mata kami. Macam mana pasal tu? Ambil mata Allah Ta'ala buat kapal. Buat kapal. Tak pernah sabar. Tak boleh. Habis apa benda ni? Lazim daripada mata tu mengawas. Maksudnya, buatlah Nuh akan kapalmu itu di bawah pengawasan kami. Kan ada makna dalam rakyat tu? Senang kan? Ataupun jangan buat makna terus. Serah kat Tuhan. Ini maksud dia tu. Jadi kita dalam masa kita pun ada satu lapas banyak makna, banyak lapas satu makna, satu lapas satu makna. Pilihlah yang sesuai, yang tak bercanda dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pergi pilih makna itu siapa suruh? Lepas tu kata kat orang, siapa tak kata Allah bersama yang arah, tolak Quran. Siapa pula tolak Quran? Kita tak pernah pula tolak Quran. Kita tetap menyatakan Al-Quran itu berbunyi thummastawa alal arsy. Apa yang kita tolak? Kita tolak makna-makna istawa yang bercanggah dengan akidah. Itu kita tolak. Kita terima makna-makna istawa yang membersihkan Allah daripada sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat makhluk. Hal itu kita buat Ahli Sunnah wal Jamaah. Nampak tak? Beza kita ni. Apa yang Ahli Sunnah wal Jamaah buat? Memberikan satu makna yang sesuai, yang tidak bercanggah dengan ayat-ayat lain dan sifat-sifat ketuhanan. Tapi mereka dakwa, oh, kalau awak sudah bagi makna seperti itu, awak telah tolak Quran. Okey, kalau macam itu, mari kita test ayat lain. Apa tadi? Wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah kapal kau hey Nuh dengan mata-mata kami. Okey, sekarang jangan takwil, buah makna mata. Tak faham macam mana tu. Besar mana mata Allah? Oh, ni mata Allah ni macam kayu pula, boleh buat kapal. Kacau. Kalau nak buat makna tu, nampak tak? Tengok tu. Jelas, terang. Soalan kedua tadi. Soalan kedua tadi. Tujuh perkara tidak binasa, itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perkara-perkara itu tidak binasa, kita panggil baqa' aridi, kita panggil. Zat Allah ni baqa' zati, kekal yang tak terima binasa. Adapun loh mahfuz, adapun qalam, adapun apa tadi tu, roh, adapun ajbuz zanab, adapun kursi, ini makhluk-makhluk Allah yang sengaja Allah kekalkan. Sebab benda-benda itu lambang kekuasaan Allah, lambang kuasa Tuhan, lambang kuasa Allah. Arash, lambang kerajaan Allah, mengatasi semua kerajaan manusia. Sebab nak tunjuk kat manusia, kat kita ni, Tuhan tak perlu arash tu. Tak banyak Tuhan benda arash tu. Kita yang nak tengok ni. Kita makhluk ni bila tengok satu kerajaan, besarnya kerajaan, hebatnya. Bila tengok arash, punyalah besar. Dalam kitab Ihya Ulumuddin kata, kalau nak dibandingkan alam dunia ni, tujuh tali langit, tujuh tali bumi, dengan arash itu seperti engkau mencampakkan sebentuk cincin di tengah padang pasir. Yang besar itulah bumi itu.
yang padang pasir tu Arash. Malaikat Jibril terbang daripada hujung arah ke hujung 500 tahun tak sampai-sampai. Bila sampai hujung ni tak sampai-sampai 500 tahun. Bila manusia tengok tu, adakah Allah kekalkan tu, nak tunjuk kekuasaan dia tu kepada makhluk, kekuasaan Allah. Tapi tak belaga ke ustaz dengan ayat Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti wajib merasai mati. Tak berlawan ke? Tak berlawan. Allah kata kullu nafsin, tiap-tiap bernyawa. Arah tak ada nyawa. Satu. Ustaz ada satu ayat lagi ustaz. Apa dia? Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap suatu binasa melainkan wajah Allah. Kenapa tujuh benda ni tak binasa, empat ni tak binasa? Kenapa ustaz? Jawapan lagi. Maksud ayat itu tiap-tiap sesuatu binasa, artinya terima binasa. Tiap-tiap sesuatu boleh dibinasakan kalau Allah nak binasa. Kecuali zat Allah, mustahil binasa. Bukan tak binasa, tak terima binasa. Langit, syurga, neraka, ajbuz zanab, mizan, itu semua terima binasa. Cuma Allah tak binasakan. Apa sebab? Nak tunjuk kekuasaan itu. Itu jawapan. Ada soalan ni? Wallahualam, panjang lah ni. Soal apa ni? Baca 5 minit. Sayang tak sambung. Apa soalan? Apa soalan? Satu? 5-5. Baca sikit. 1-5-5. Mana kita berhenti? Bapa Paris? Muka surat 155. Baik ke Bapa? Sebelah pada atas. Apa tulisan ni? Teringa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Adapun nikmat telinga. Telinga ni apa tadi? Alat. Maka iaitu dijadikanlah bagimu supaya mendengarkan kalam Allah. Jadi kalau telinga ni kita tak pakai untuk mendengar kalam Allah, kufur nikmat telinga. Telinga ni kita tak pakai dengar azan, kufur nikmat telinga. Dengar muzik, dengar lagu, dengar tu tak pakai tujuan Allah buat benda tu. Iaitu Al-Quran dan mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan hikmah aulia illah. Menarik ni. Ini menarik ni. Telinga mendengar kalam Allah, hadis Nabi, hikmah awliya. Wa may yu'ta bil hikmah, barang siapa telah didatangkan akan hikmah, sungguh didatangkan kebaikan yang banyak. Masya Allah. Apa tu hikmah? Apa beza hikmah dengan ilmu? Ada orang ilmu banyak, hikmah tak ada. Ada orang ilmu sikit, hikmah banyak. Hikmah ni wisdom, kebijaksanaan. Satu ayat, dia cerna ayat itu, dia keluarkan makna-makna yang halus-halus. Itu makna hikmah-hikmah awliya. Sehingga disebutlah kitab, disatukan jadi buah tangan hikam. Kitab hikam. Hikam tu isi pati daripada makna Quran. Makna Quran tu dipatikan. Dijadikan dalam bentuk yang mencengangkan akal kita. Dia ambil makna Quran tu. Dipermudahkan. Yang masuk dalam hati manusia ni. Bukan kata Quran tak hebat. Quran ni hebat sampai kita tak boleh nak nampak. Hebat, luas makna dia tu. Lautan. Dia ambil satu makna daripada laut, lautan makna Quran tu, dijadikanlah kalam hikam, kalam hikmah. Maka bila manusia mendengar, sedar kebesaran Allah. Tujuan telinga dia buat. Iaitu ilmu yang dengan dia menyampaikan kepada ma'rifatullah. Itu ayat-ayat hikmah. Kalam-kalam hikmah awliya illah ni bila masuk tinggal kita ni, terbuka mata hati. Terus nampak Quran, terus nampak kebesaran Allah. Dan takut kepadanya dan menyampaikan kepada mengenal negeri akhirat. Maka hendaklah engkau pelihara, lepas tu perlu wasilah. Waqtari wasilah. Kena cari wasilah. Wasilah nak sampai kepada Allah. Lepas tu dalam Fatihah, Allah Subhanahu Wa Taala dia tak sebut surah Fatihah tu.
Allah Ta'ala menggariskan, kalau nak sampai kepada Allah, dia kena ikut alladhina an'amta alaihim siratal ladina an'amta sirat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Macam mana tafsir jalan yang lurus ni? Allah tak sebut Quran hadis. Ihdinas siratal mustaqim, siratal Quran wal hadis, tak ada. Apa apa badal, apa ayat Allah sebut sebenarnya tu? Siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau bagi nikmat. Maknanya kalau nak faham agama ni, dia kena melalui orang. Siratal mustaqim tu dengan mana? Orang yang telah sebati, embodied, dia mamah dan dia dia cerna ayat Quran dan hadis tu, dia jadi, dia jadi makna Quran itu. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, orang Yahudi waladhalin, orang-orang sesat, iaitu orang Nasrani. Kenapa dia buat dua golongan tu? Sebab Yahudi sesat dalam ilmu, Nasrani sesat dalam jahil. Jangan jadi macam tu. Kena jadi an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim ni? Awliya, syuhada, nabi-nabi, rasul. Ah, nampak nampak. Karena kalam-kalam mereka itu menyampaikan kepada makrifatullah. Kena ada awliya, kena ada ulama, tak boleh ikut Quran hadis je. Kalau orang tanya, mana dalil kita kena ikut ulama ni? Siratal ladina an'amta alaihim. Kalau orang tanya, tuan-tuan ni kenapa nak pergi mengaji tauhid? Kita dah ada internet dah, boleh tengok research, bertag ayat berapa nak tengok, terjemah ayat apa, tafsir mana. Fuh. Tanya kat dia, eh, Quran kata apa? Apa makna siratal mustaqim? Adakah siratal mustaqim itu diterjemahkan dengan makna siratal, siratal hadith wal Quran war internet? Tak ada. Wa Google, no. Siratal ladina an'am, al-ladina tu orang. Perantaraan kita dengan Allah kena melalui orang. Fattabi'uni, ikut Nabi itu. Tak boleh. Al-ulama' wasatul anbiya. Jangan dengar daya-daya orang boleh faham agama ni semata-mata dengan Quran dia. Tak payah cari orang. Tak payah nak mengaji. Semua online dia. Oh, kacau. Agama pun nak online. Kacau. Tak boleh, tuan-tuan. Nak beli barang boleh online. Nak kenal tuan tak boleh online. Tak boleh. Sesat. Dan menyampaikan kepada mengenai, maka hendaklah kau peliharakan telingamu. Ha, telinga. Telingamu itu daripada lima perkara. Sebab tu telinga ni, bahasa Arab apa dia? Uzunun. Uzunun. Uzun ni macam ni je. Alif, Zal, Nun. Uzun ni kalau kita terbalik sikit baris dia tu, Iznun, Izin. Ha? Uzun, Izin, Azan. Oh, telinga. Uzun, Izin, Azan. Telinga mengizinkan kita mendengar azan. Azan daripada siapa? Allah. Panggilan daripada Tuhan. Tauhid. Kena pelihara tiga lima perkara yang kau peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada segala yang bida'ah, yang dicela, yang tiada muafakat dengan syariat. Jangan dengar kalam-kalam bida'ah, kalam wahabiyah, kalam syiah. Kalam-kalam tu berbisa. Kalau tak cukup ilmu kita dengar-dengar-dengar, lama-lama terpengaruh. Boleh, saya nak dengar, saya nak berdebat dengan mereka ni. Saya nak dengar, nak debat. Nak debat wahabi. Dia kata Tuhan Datuk Arash, nak debat ni. Salam setahun. Apa khabar? Tuhan Datuk Arash. Baik. Apa dah jadi? Sebenarnya ustaz, saya dah nampak dah kebenaran. Tuhan betul tak? Sebab Quran pun cakap macam tu. Ha, sudah. Jangan dengar kalam bid'ah. Yang kedua, kau pelihara daripada mendengar dengan dia akan orang yang mengumpat orang. Kalam bid'ah ni kuat tak, tuan? Sebab orang-orang bid'ah ni, dia berjanggut, dia berserban. Sunnah dia kuat daripada kita lagi. Seluar dia atas buku lagi. Kacau. Sunnah betul tu. Tapi kalam dia tu bid'ah. Apa yang dia ajar bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Kullu bid'ah, kullu dalalah finnar. Tetapi yang dalalah tu sesat dalam aku. Yang kedua, jangan dengar orang mengumpat. Dan jangan kau sangka dosa itu tertentu bagi orang yang mengata dengan dia, aku tak mengumpat, aku dengar je. Aku ni bukan nak cakap lah, aku ni kira baik lah. Orang-orang tu yang mengumpat, aku duduk je dan minum kopi, dengar je. Dia mengumpat nak kata apa? Kan kata tak sosial pula, aku dengar je. Jangan kau kata dosa tentu bagi orang mengata dengan dia, tetapi dapat pula dosa orang mendengar mengumpat itu. Dosa kering kata. Seperti orang yang mengata akan dia, la ilaha illallah, dia mengumpat kita dapat dosa. Dia duk kutuk orang, kutuk orang tu, kata orang ni kita dengar.
Tak apalah, aku tolong dengar aje. Ah, apa jadi? Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustami'a syarikun qa'il wa huwa ahadul muqtabain. Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa orang yang mendengar itu bersekutu bagi orang berkata. Mana orang dengar orang mengumpat. Kalau mengumpat tu dosa dia 10, yang mendengar pun 10 juga. Kalau yang mendengar tu komen pula, tambah 10 lagi. Dan itu satu daripada dua orang mengumpat. Kawan ni mengumpat, mengumpat kita pun, betul tu, betul tu. Dah, dia 10, kita 20. 10 sebab dengar, 10 lagi sebab mengumpat balik. Agak jauh. Yang ketiga, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada perkataan yang keji. Perkataan kotor-kotor, lucah-lucah, kata musuh yang tak elok, jangan dengar. Yang keempat, peliharalah daripada mendengar dengan dia pada perkataan yang batil, dusta, lagi sia-sia. Yang kelima, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia pada orang yang mengata akan kejahatan manusia lain. Cerita bab buruk orang lain. Pelihara tiga itu. Adapun lidah itu, maka itu dijadikan bagimu kerana membanyakkan dengan dia zikrullah dan baca Quran, dan kau tunjuk dengan dia akan segala hamba Allah Ta'ala pada jalan menyampaikan kepada Allah Ta'ala dan negeri akhirat, dan menyuruhkan dengan dia berbuat kebajikan dan menegahkan akan berbuat kejahatan, dan dapatlah kau nyatakan dengan dia akan barang dalam hatimu daripada segala hajatmu dunia dan akhirat. Maka adalah kau peliharakan lidahmu daripada berdusta sama ada sungguh-sungguh atau bersenda-senda. Maka jangan kau biasakan berdusta itu dengan bersenda-senda, kerana membawa demikian itu kepada berdusta yang sungguh-sungguh, olok-olok, suka buat lawak-lawak, lama-lama betul-betul. Dan dari kerana ialah kata Imam Ghazali, bahawa berdusta itu segala dosa yang besar. Dan sabda Nabi SAW, iyaka wal kadhiba fa inna ma'al fujur wa huma finnar. Takutlah kamu akan berdusta itu. Maka maksudnya orang berdusta itu berserta dengan orang yang berbuat maksiat, dan kedua-duanya dalam api neraka. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba min abwabin nifaq. Dusta itu satu pintu daripada beberapa pintu munafik. Syahdan wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Lidah Ustaz. Agak suka kita nak kawal lidah dalam keadaan marah. Kan Ustaz? Agak sukar kita nak mengatakan mengawal lidah dalam keadaan marah. Jadi bukan lidah tu yang dikawal, marah tu yang dikawal. Sebab punca lidah tak terkawal, marah yang tak terkawal. Maka kawallah marah itu. Sebab tu Nabi SAW dalam satu hadis, ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ausi ni, bagilah wasiat kat aku, nasihatlah aku ni. Nabi jawab apa? La taghdab, jangan marah. Rasulullah, tambah lagi, aku nak beramal. Apa amalan yang patut aku buat? La taghdab, jangan marah. Dua kataan ni. Itu antara hadis ni pendek sekali. jangan marah. Innal ghadaba minasyaitan wasyaitana khuliqa minan nar. Marah daripada syaitan, dan syaitan itu daripada api. Maka kata Rasulullah SAW, tidakkan kau melihat bila orang marah mata jadi merah, melotot merah. Maka bila kau marah dan keadaan berdiri, taklah kau duduk. Kalau kau duduk, kau baring. Dan pergilah kau beruduk nak padam kepanasan marah itu. Itu marah tak terkawan. Tapi marah ni tak boleh buang terus. Sebab di sebalik ghadab, marah pada jalan Allah, itu sifat adil. Kalau tak ada marah tak boleh. Kena ada marah. Marah pada tempat. Lemah lembut kena ada marah. Sebab tu sifat Tuhan ada dua. Jamal, Jalal. Jalal, Jamal. Kerbukaan pada kasih pada. Dia tak boleh satu. Kalau satu jadi Kristian, kau tampar pipi kanan, kau beri pipi kiri. Itu Kristian tu. Dia semua love je. Dalam sesat. Tak boleh. Dia kena ada dua. Bashiran wa nadiran. Nabi bashiran wa nadiran. Kabar gembira dia bagi, kabar takut pun bagi. Baru seimbang. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana ustaghfirna. Bashir bi'adibana hamdalah rabbil alamin.